Halo Rebanes, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Balik lagi bareng gue ASN terkece, terkeren, terupdate, terserah lo mau bilang gue apa. Silahkan komen di kolom komentar. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung cepat penjumlahan bilangan deret. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja bosku. Buang kalkulator Anda, pasang headset, dan ambil posisi rebahan terbaik kalian. Kita lanjut ke videonya. Oke kawan, di video kali ini kita akan menjumlahkan secara cepat penjumlahan bilangan deret seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini konstan penambahannya, nambah 1. Ayo, silahkan yang mau pakai kalkulator, silahkan diketik. Kalau tidak punya kalkulator, silahkan buka HP, cari menu kalkulatornya. Kalau tidak ada, buang saja HP-nya. Oke, sudah sampai angka berapa? Oke, yang mau tahu jawaban cepatnya, kita sama-sama belajar. Silahkan buang HP Anda. Oh ya, kalau HP-nya dipakai nonton YouTube, jangan ambil lagi. Ambil. Kalkulatornya aja yang dibuang. Atau yang kalau kalkulatornya masih nempel di HP, uninstall. Ayo. Lanjut saja bagaimana rumusnya. Yang perlu kita perhatikan adalah rumus ini berlaku jika penambahannya stabil. Nambah 2 dari suku pertama ke 2 nambah 1, 2 ke 3 nambahnya 1, jadi stabil dari perpindahan suku per suku itu stabil. Bagaimana rumusnya? Yang rumus sederhananya adalah suku pertama, suku awal ditambah suku akhir dibagi 2 dikali jumlah suku. Silakan yang mau catat rumus, silakan diberikan kesempatan untuk mencatat rumus. Kalau tidak bawa pulpen, silakan di screenshot saja dulu rumusnya. Kita jelaskan bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, kita lanjut. Suku pertama itu 1, suku akhir itu 99. Kalau 2 ini angka bakunya. Jumlahnya suku, kalian hitung dari 1 sampai 99 itu berapa banyaknya suku. Jadi sudah jelas ya, dari 1 sampai 99 ya jelas 99 suku. Oke, kita masukkan ke rumus. Suku pertama 1 ditambah suku terakhir 99 dibagi 2 dikali banyaknya suku. Jadi ini tulisannya terlalu besar, jadi susah untuk, tidak ada ruang untuk menulis. 1 tambah 9 sama dengan 100. 100 per 2 50 dah langsung. 50 dikali 99. 5 kali 9 45. 5 kali 9 45. 45 45 biar rapi. 50 kali 99. 5 kali 9 45. 45 jadi 49 50. Gimana, sangat cepat kan? Ayo. Oke, fix kalkulatornya, silahkan diloak saja. Oke, kita lanjut soal kedua. 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah sekian tambah 29. Berarti konstan ya, nambah 2, 13 tambah 15 itu tambah 2, 15 ke 17 itu nambah 2. Jadi kalau seperti ini bisa menggunakan rumusnya langsung. 11 suku pertama ditambah 29 dibagi 2 dikali 29. 11 tambah 29 40 dibagi 2 20. Salah, bukan 29 ini. Banyaknya suku ini 11 sampai 29 itu ada 10 suku. 11, 13, 15, 17, 19. Itu 5, jadi 21, 23, 25,
27, 29. Jadi 10. Hati-hati ya, jangan sampai terkecoh. Adminnya terkecoh dulu tapi sudah memperbaiki diri. Oke, kita lanjut. 11 tambah 29 bagi 2 sama 40 bagi 2 sama dengan 20. Dikali banyaknya suku sama 10 sama dengan 200. Sangat mudah, sangat cepat, sangat akurat. Kalau tidak percaya silahkan pakai kalkulator. Kalau hasilnya benar, kalkulatornya silahkan dibuang. Oke, untuk pembuktian saja. Ini untuk pembuktian ya, siapa tahu masih belum percaya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sekian 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 tambah 9. Jadi kita langsung masuk rumus. 1 tambah 9 1 tambah 9 10 per 2 kali 9. Banyaknya kan 9 suku. Ini 5, hasilnya 45. Oke, ingat hasilnya 45 ya. Kita coba. Hasilnya 45. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Sekarang 5. 5 tambah 6 sama dengan 11. 5 tambah 6 sekarang 7. 7 tambah 8 sama dengan 15. Tambah 9. Oke, kita coba hitung. 3 tambah 7 10. 9 tambah 11 itu 20. Tambah 15. 10 tambah 20 30 tambah 15 45. Pas ya. Mudah kan? Sangat mudah. Kalau masih ragu-ragu dengan rumus ini, coba buat soal sendiri, jawab sendiri, senyum-senyum sendiri. Oke kawan, itu saja videonya. Semoga bermanfaat. Yang pastinya pasti sangat bermanfaat untuk yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu tekniknya sangat-sangat tidak berguna ya. Silahkan kalian boleh share video ini agar teman-teman yang lain tahu, atau kalian boleh dislike juga video ini, enggak apa-apa. Yang penting kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian paling pertama dapat video-video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Gustro undur diri. Sampai jumpa di lain hari, di lain waktu, di lain video, dan di lain-lainnya. Kalau yang butuh grup diskusi soal, silahkan kalian join ke grup Telegram. Link ada di deskripsi. Oke, sudah. Selamat malam. Kita rebahan.